satu, anak dan istri saya ya teman-teman. Keliling-keliling di masjid dulu ya, saya perlihatkan ya. Saya tak ke sana deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya dimanapun kalian berada ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman sehat, saya sehat dan semuanya sehat lur. Jadi teman-teman ya, sekarang info desa jalan-jalan ke kota lur. Jadi info desa sekarang jalan-jalan ke kota. Nah kebetulan tadi habis ngantar anak-anak dan istri saya berobat ya. Jadi anak-anak kecil saya kurang enak badan, jadi saya aja berobat. Nah ini sebelum pulang kita singgah di Masjid Al-Alam lur. Jadi bagaimana apa keseruan video kali ini, ikut terus videonya, jangan di skip konco-konco. Jadi teman-teman ya, Masjid Al-Alam ini salah satu ikon ya, ikon di Kota Kendari. Jadi sekarang jaraknya Kota Kendari dengan desa saya ini kurang lebih, kalau di sini ini kurang lebih sekitar 25-30an kilo ya. Yang jelas kalau perjalanan naik motor ya, kalau lari-lari 60 tuh kurang lebih ya 20 menit sampai di sini teman-teman. Jadi sahabat info desa seperti ini ya. Jadi masjid ini dijadikan apa ya, ngabuburit kalau sore-sore, terus pokoknya orang-orang di Kendari yang pengen hiburan kalau sore-sore bisa kesini ya, dijadikan sebagai salah satu ikon wisata juga ya teman-teman, seperti sana itu. Nanti kita coba ke sana ya. Jadi sekarang tuh anak dan istri saya ya teman-teman, mereka lagi mau, nggak tahu ngapain, pokoknya ini pertama saya ajak jalan-jalan ke kota lur. Ini tadi kalau nggak berobat ya nggak saja jalan-jalan, karena berobat makanya sekalian minta jalan-jalan. Ya udah, nanti diturutin. Jadi sambil menunggu buka ya, biar mereka nikmati suasana sore di kota lur. Ya, orang kampung jadi orang kota ini, teman-teman ini.
seperti ini ya, dapat info desa. Nih, ini istri saya ya, selama ini tidak pernah lihat istri saya ya. Ini istri saya, itu anak saya, ini yang kecil. Tuh, mau sewa mobil ini tapi sudah ada yang sewa ya, nanti nunggu dulu. Tuh, anak saya yang kecil, istri saya lor. Oke, sana sana sana. Tuh. Opsi kita yang main kan? Ini adik saya ya, yang biasa nemenin saya, yang biasa ngantar-ngantar teman-teman ya. Jadi di sini kalau sore ini rame ya teman-teman. Jadi pada sore hari ini saya ndak ngonten ke kebun. Ya, kita manfaatkan waktu ya. Saya sambil ngonten di sini teman-teman. Ini anak saya yang paling besar ini. Tuh. Ini anak saya yang paling besar, terus ini yang paling kecil. Nah, ini nomor 2. Dompetku nomor mobilmu gitu. Mau kunci gitu. Apa nih? Ya lah tuh dimainin tuh git. Co. Mas baru mainnya 15 ya? Ya ya. Ya. Nih. Jadi teman-teman, saya keliling-keliling di masjid dulu ya, saya perlihatkan ya. Saya tak ke sana deh. Sebenarnya tadi saya tidak ada niatan ngonten, tapi ya buat selingan ya. Mungkin kita bosan di kebun kangkung. Sekarang sahabat info desa, saya perlihatkan inilah suasana kota Kendari. Sekarang kita coba mendekat ke masjidnya ya. Di ini masjid ini di atas laut teman-teman ya. Nah, ini halaman parkirannya ini sudah jadi tempat jualan lho. Jadi kalau tarwih, kalau Jumatan ini banyak sekali yang sholat di sini ya. Jadi seperti ini teman-teman suasananya ya. Tuh. Jadi Al-A'lam itu adalah nama gubernurnya dulu ya, sebelum yang sekarang Pak Ali Masih. Jadi ini dibangun ketika masa jabatan Pak Nur Alam ya. Tuh, sana. Jadi seperti ini pemandangannya keren.
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان لعباده غفورا Rame lur, rame ya. Ini parkirannya cukup luas juga. Jadi sekali lagi ini berada di tengah-tengah laut ya, teman-teman. Jadi capek juga ya, Lur. Jalan ke sana itu jauh sekali, teman-teman. Jauh sekali jalan ke sana ya. Tuh, teman-teman bisa melihat kan rame ya. Jadi kalau sore hari ini di sini rame sekali. Ini sebentar lagi buka puasa, teman-teman. Saya tadi sebenarnya enggak sengaja ya. Enggak sengaja mau nge-vlog. Tapi tiba-tiba kepikiran. Jadi ini adalah momen kebersamaan saya bersama keluarga saya, Lur. Tuh, bagi yang belum tahu istri saya itu, tuh teman-teman istri saya. Nih, ini anak saya ini. Ini anak saya yang pertama, yang kedua, ini kuning giginya. Tuh, sini, ya, ya apa nak? Jadi cukup ramai sekali, kita coba jalan dulu ke sana ya, seperti ini. Ini baterai saya lobet, Lur. Baterainya lobet ya.
Di sana kuliner-kuliner ya, ada bakso bakar, ada aneka gorengan. Ini mereka mungkin anak-anak mahasiswa yang ngumpul-ngumpul untuk buka puasa bersama ya. Ini sudah bukan masanya ini, kalau saya ini loh sudah ketuaan ya. Oke, teman-teman ya, sampai di sini dulu videonya. Jadi sekali lagi ini adalah Masjid Al A'lam, salah satu ikon ya, kota Kendari. Kalau orang ke Kendari terus belum jalan-jalan ke sini itu belum lengkap loh. Nah, kenapa Al A'lam diberi nama Al A'lam? Karena sesuai dengan nama gubernurnya yang membangun loh, yang membangun ya. Jadi gubernur yang sebelum ini, sebelum Pak Ali masih, Pak Nur Alam, nah ini karyanya ini. Oke, teman-teman ya, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap dukung Info Desa Channel dan jangan lupa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.